Oke, good pagi, selamat morning, konco kilap. Bilowo is back, ya. Bilowo is back, telah lama nggak muncul. Media is back, ya. Kembali lagi muncul ke permukaan. Nah, ini sekali ini dia upgrade fog lamp. Dari dia dulu sudah upgrade headlamp, fog lamp, headlamp adult pop. Sekarang fog lampnya di-upgrade lagi menggunakan Saber SR800. Jadi di headlamp dia pakai ini. Dulu full Hyperion. Terus sekarang ini headlamp masih full Hyperion, ya. Nah, sekarang fog lampnya di-upgrade lagi menggunakan SR800 Evo dari Saber. Dan juga dia upgrade di modul pedal pop-nya, ya. Jadi dulu jadi satu, sekarang kanan kiri bisa, warnanya bisa beda. Oke, kita cek dulu pedal pop-nya. Oke, Mas. Senja. Ciu. Nah. Ciu. Ini welcome. Ini welcome-nya bisa gantian kanan kiri. Nah, ini standby-nya. Atas bawah kanan kiri beda. Kanan kiri beda, atas bawah sama, ya. Coba kita cek bisa ganti warnanya. Coba, Mas, ganti-ganti, Mas. Nah, terus bisa ganti warna. Terus yang satu. Nah, ini mau warnanya mau suka-suka, terserah. Mau disamain bisa, mau beda bisa, mau pelangi sebelah, mau sebelah satu warna bisa. Nah, oke, okay. Ya, ini sesuai request ownernya, biar beda dari yang lain. Oke, okay. Mantap. Oke, okay, sekarang kita cek fog lampnya. Fog lamp, Mas. Fog lamp dim. Habis pokoknya. Oke, kita cek sinarnya seperti apa. Hup. Nah, ini ya, yang kanan modenya seperti itu, yang kiri modenya beda. Nah, yang kiri semut, yang kanan. Oke, siap. Sekarang kita cek sinarnya. Dim. Pokoknya mati. Langsung dim. Bisa dim langsung, dim tahan. Tuh, liatin ada semi lasernya semua. Oke, yang atas Hyperion double, yang bawah Saber SR800 Evo. Oke, turun, fog lamp nyala, mati, mati, nyala, fog lamp nyala, mati, nyala. Oke, mantap. Coba, mati, fog lamp mati, langsung dim. Cakep. Oke, buat konco kilap yang punya mobil Nova Reborn seperti ini ataupun kendaraan lainnya, mau upgrade pengenalan bisa langsung ke Kilap Auto Lamp. Thank you.